Niken sini dulu nak, ayah mau ngomong sesuatu. Iya ya, sebentar. Iya ya, kenapa? Ayah mau ngomong apa? Duduk. Niken, karena kamu sehari-hari sering sendiri dan tidak mempunyai teman, ayah mempunyai hadiah untuk kamu. Hah? Hadiah? Hadiahnya apa ya? Ini dia hadiahnya. Hadiahnya ada di atas meja. Wow, kucing! Ini beneran hadiah untukku, Pak. Iya, ini Niken. Beneran hadiah untukmu. Ayah sengaja belikan kucing supaya kamu tidak sendirian lagi di rumah. Ini kucing ini untuk teman di rumahmu. Jaga baik-baik ya kucing ini. Makasih ayah, aku sayang banget sama ayah. Makasih ya ayah, I love you. Ya sama-sama, jaga baik-baik ya kucingnya. Wah, kucingnya lucu banget. Yeay, aku pengen ajak main kucingnya. Aku kasih nama siapa ya? Aku kasih nama Push aja deh, lucu. Oke Push, jadi ini dia rumah baru kamu. Kenalin, aku Niken. Oke, Bos, jadi aku pengen buat kamar tidur untukmu ya. Tunggu sebentar ya, Bos. Bu, boleh ya aku buatkan kamar tidur untuk Bos? Iya, boleh. Buat saja ya. Sudah jadi, ajak Bus A. Oke, ayo Bus, kita ke kamar barumu. Ini dia kamar barumu, semoga kamu suka ya. Oke Bus, aku tinggal dulu ya. Niken, ayah pergi kerja dulu ya. Iya sayang. Hmm,
udah sore, aku pengen keluar ah. Aduh lapar, aku pengen bilang ke ibu ah, aku lapar. Bu, aku lapar, pengen makan. Boleh ya aku beli makanan di toko depan? Iya boleh, tapi jangan lama-lama ya. Habis makan di sana langsung pulang. Oke bu. Iya, sama-sama, Neng. Ibu, aku pulang. Hai, push. Mampus ya. Iya boleh, tapi jangan jauh-jauh ya. Oke deh. Empus kejar aku, sini empus kejar aku. Halo, sini kejar aku empus. Iya, aku jalannya lambat kali. Sini kejar aku, bisa tak masuk rumah? Enggak bisa. Sini empus kejar aku. Kejar. Udah capek empus iya. Ya udah empus bobo ya. Apa enggak mau bobo? Ya udah, kita di taman aja ya.
Faham gak? Iya, Niken faham. Maaf, Niken.